nanti nakut. Ya itu proses protokol kesehatan dari WHO yang kita ikuti secara ketat. Ya, secara ketat. Di karantina di Natuna juga di sana ketat diawasi, ketat dicek. Harian dicek. Sudah sekarang 14 hari, memang protokolnya seperti itu. Jadi kalau sekarang mereka kembali ke masyarakat ya itu dipastikan bahwa itu memang prosedur sudah dilalui dan kembali. Kita harapkan masyarakat juga menerima padanya, memang sudah 14 hari di karantina dan enggak ada masalah. Jadi enggak usah takut ya masyarakat ya, Pak. Apanya? Apa? Oh, dikit-dikit takut ya enggak lah. Oh, udah proses protokol kesehatannya dilalui kok ya. Terima padanya, enggak ada masalah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.